Guys, ini kenapa kaki? Kaki bro, lihat bro, sendal. Sendal. Ini. Habis dari suka nanjang, suka nurut, suka rame, suka rempong. Iya, suka rempong. Suka senang. Suka rindu, Kang ya. Suka rindu, Kang ya. Suka rindu ada ya. Suka rindu maksudnya? Iya, suka rindu ada enggak? Ada. Enggak ada. Coba ada nomor satu suka rindu. Nomor satu suka rindu. Suka rindu keluarga. Nah. Rindu duit, Kang. Kan ada istilahnya, Kang ya. Iya. Iya. Apa pulang malu, pulang malu, enggak pulang rindu. Gitu. Pulang rindu, enggak pulang lebih rindu lagi. Hei, mantap. Ini kita di Wanaraja di alun-alun, guys, nunggu. Ini Bro Hamzah. Karena saya banyak jalan, jadi dia apa namanya, sendalnya dijahit. Berapa sepasang nih, Kang? 15 dah? 15. Ini kalau saya bisa dijahit nih, Kang? Apa yang dijahit ini? Bisa gitu. Udah jelek ini, Kang, kayak gini gak kebauan kalau kayak ya, gini? Ya enggak lah, masa kebauan orang namanya. Kan kalau gini kan dia masih kebuka. Ada gak, Kang, begitu lagi ini bau banget sendalnya, Kang? Ya ada aja ada sih. Ada ya, Kang? Kenapa ya. Itu bau kakinya, Kang? Keringat biasa itu. Oh, keringat. Baca kelas. Biasa kelas, yang penting baunya duit, selesai bayar. Ya, itu ya, main kelas. Kelas. Woi, ojek ketiga. Woi. Sama kita aja, woi. Kayaknya saya tadi ngeliat di Delman tadi itu. Iya, benar. Jalan Cikole ya. Iya. Oh iya, Akang yang duduk di pos. Yang duduk di pos ya. Benar-benar saya juga lihat Akang tadi. Saya bilang kan ada soal sepatu tadi ya. Iya. Akang orang mana, Kang? Orang Sukawening. Hah? Sukawening. Suka apa? Sukawening. Sukawening kecamatan apa tuh? Wanasari juga? Iya, Sukawening. Sukawening kecamatan. Desa Pasanggrahan. Oh, Pasanggrahan. Oh, Sukawening kecamatan? Iya. Kecamatan ini kan Wanaraja. Itu kan Sukawening. Lebih kampung lagi, Kang? Enggak, ini terakhir ini, terminal. Yang 07. Oh. Enggak, tempat Akang kampung apa udah kota? Ya, artinya ramean mana sama suka ini? Ya, Sukawening kan kecamatannya. Kalau saya kan desanya. Desa apa? Desa Pasanggrahan. Ramean mana? Udah ramean mana sama itu sih? Apa? Itu yang di sana suka senang. Ya, Lempong. Rame, ya ramean di sana lah. Ramean di Kampung Akang? Iya. Orang ini udah terminal itu. Oh, terminal kan. Terminal ini naik tiga kali. Banyak yang gelis-gelis dong di kampung kan? Eh? Banyak yang gelis-gelis? Nah, gelis-gelis itu banyak. Banyak kalau ya? Kalau gelis-gelis mukanya mah. Kata malah di kampung akan bukan hanya gelis-gelis, bis-bis banyak ya. Buka terminal. Jangan kata yang gelis, bis aja yang ngabrek, Kang ya. Ngabrek lah. Yang turun dari bis banyak gelis-gelis, Kang ya. Nah, kalau gelis hatinya nggak tahu. Iya, itu baru bagus. Yang nah, penting gelis hatinya, Kang ya. Nah, itu. Luarnya juga asli. Kalau dalamnya bisa, luar ya, dalam bisa. Kang. Waduh, mau ditabrak motornya. Bisa luar dalam. Akang siapa namanya, Kang? Saya. Hah? Di videoin ya? Iya, di videoin. Waduh. Enggak apa-apa, Kang, biar kenang-kenangan dong, Kang. Siapa namanya? Saya Asep. Oh, Asep. Ini Asep semua orang. Asep Usman Sulaiman. Bus. Namanya keren banget, Asep Usman Sulaiman, keren ya. Keren banget baru saya dengar Asep. Asep Usman Sulaiman bin Adinata. Bagus. Bin Rojak Adinata. Wih, man. Maksudnya, Akang, kalau ada Ustadz Abdul Samad, disingkat UAS. Kalau Akang, haus. Haus. Kurang minum. Nah, kayaknya kurang duit, haus. Oh, udah minum belum, Kang? Udah. Saya beliin Aqua ntar. Udah. Karena namanya haus. Asep Usman Sulaiman, apa? Asep Usman Sulaiman, disingkat haus. Iya. Dikati air. Bisa haus. Begitu. Orang mah UAS, Kang. Oh itu tuh bawa apa? Oh bukan jualan ya? Apa cuma nyemprot ya? Itu. Nyemprot itu bro. Hah? Nyemprot yang pertama kali kayak jualan. Udah berapa lama ini ya, Kang? Waduh bos, kalau ini mah udah kemana-mana saya alhamdulillah. Di Jakarta kemana, Kang? Dari saya udah ke Lampung, udah ke Jambi, Lembang, Bengkulu. Ngapain ini, Kang? Ngesol dari tahun 81 saya. Oh ngesol. Woi, lama juga kan. Bukan ngeles. Ngesol. Di Jakarta di mana, Kang? Di Jakarta di ini Jakarta Barat. Jakarta Barat mana, Barat. Kang? Di Kebon Jeruk. Kalau di Jakarta Timurnya di Bekasi. Weh, itu mah di Bekasi, Kang, bukan Jakarta Timur. Bekasinya di mana? Nanti bukan di Bekasinya, di ini di Pulau Gebangnya, Cakung. Oh, ya perbatasan dekat kita, mati. Kang, Jakarta Timur berarti, Kang. Nah, saya di Pulau Gebangnya itu pas dalam gitu. Kenal sama Haji Imron, Kang? Imron mana? Haji Imron Pulau Gebang.
Ya, saya sempat ini ada Haji apa Imron itu gimana tuh? Nah, iya benar Haji Imron anaknya Pak itu Pak Haji Sadeli. Jadi nah, kalau istilahnya manggil-manggil ya kalau orang bakso apa mie ya kan. Teng gitu ya. Kalau tong tok bakso ya. Kalau solpatu gimana manggilnya? Ya kayak gitu. Solpatu gitu. Kayak gini nih bro. Solpatu tuh gitu bro. Solnya hilang. Solpatu. Sol sepatu. Oh ada salah Sunda kan sol sepatu. Kalau bahasa Indonesia sol sepatu. Tapi kalau di Jakarta cuma sol patu gitu. Nah itu diambil Sundanya itu. Sanya nggak ada sol patu aja. Kalau di sini kan asli Garut sol sepatu. Oh. Pakai itu untuk buat apa tuh Kang? Kayak bakal kuda itu. Itu buat ngepres itu. Ngepres apa tuh Kang? Buat maku. Oh. Buat ngepres. Kalau kayak begini deh manggilnya Babagu gitu ya. Babagu. Soal sepatu. Bapakku. Bapakku itu yang enggak jelas itu ya. Enggak jelas nih. Bapakku. Kadang-kadang sudah istilahnya lah. Kalau lewat kan makannya apa, Kang? Soal sepatu. Soal sepatu. Soal sepatu. Iya enggak kalau Kang lagi lewat, Kang kan lagi panggil. Ya, soal sepatu. Orang ada yang bilang makannya apa, Kang? Soal sepatu. Minumnya apa, Kang? Soal sepatu. Gitu, Bos. Belajarnya dari mana Kang nih? Waduh, dulu pernah kerja di pabrik sepatu. Baru sepatu dulu Kang? Pabrik sepatu apa Kang? Pertama kan tahun 81 ke Lampung, 82 pulang lagi waktu meledak Gunung Kelungkung. Baik lagi ke Garut. Kayak gitu kerja di Bandung, dapat 2 tahun kesana lagi merantau lagi. Udah bisa bikin sepatu, nah baru. Kalau di Jambi, sepatu juga? Sama ya Pak? Di pasar di pasar minggunya ini pasar minggu. Oh pasar minggu Kang minggu Jambi berarti bukan pasar minggu di sini Jakarta Selatan tuh pasar minggu Jambi berarti tinggi ini soalnya kata Pak Tukur pertinggi ini di Jambi iya betul bukannya pasar minggunya itu seperti iya. Betul, Kang. Jadi ini ceritanya jalan-jalan kemana, Bos? Jalan-jalan, Kang. Nyari yang gelis-gelis gitu, Kang. Oh, refreshing lah. Ketemunya Kang, Kang gelis juga kata dia. Ya. Refreshing ya? Hah? Refreshing ya? Iya. Refreshing. Kembali fresh loh. Refresh. Ya, refreshing. Ya. Nah, refreshing, Kang. Refreshing. Naik kuda, ya kan, Kang? Lihat, Kang? Iya, tadi ngeliat. Jarang orang kan sampai kampung-kampung, Kang. Iya. Memang asalnya dari sana apa gimana? Asalnya dari sebelah sono. Bos dari mana ke Mas asalnya, Mas? Saya turun dari pakai helikopter, Kang. Mana? Sono. Oh, dari sono aja gitu. Naik kuda, aslinya naik kuda. Helikopter. Helikopter. Ada Kang dari depan sini, Kang. Dari sini, Kang, dari yang mana tuh? Apa sih namanya situ? Yang banyak delman-delman, ah? Oh, itu mah delman-delman Mas, Sukawening sama Wana Raja. Iya, itu di situ tempatnya tuh yang delman-delman. Enggak di situ. Enggak di situ banyak banget. Berarti Cikole. Ya. Cikole. Ah, iya. Ya, iya, Cikole. Enggak kan itunya di situ di Wana Raja. Enggak, saya di Cikole aja, Kang. Kalau itu kan Cikole. Ah, mantap. Aman. Jadi injek lagi enggak apa-apa. 15. Oh, jangan.